Ari, Ari berubah jadi zombie. Aduh, Saputra mana sih? Jam kamu di kiri, Ri. Udah setengah jam nih kita nunggu. Ngaret terus. Gimana, Ri? Jadi gak main peta umpetnya? Tunggu Saputra dulu. Ini dia baru datang. Dari mana aja? Saputra, kamu telat. Diam. Lihat. Tadi aku nemuin sesuatu. Lihat nih. Lihat. Ada rumah hantu. Oh no. Ayo, kita uji nyali ke sana. Rumah hantu. Kita uji nyali ke sana di rumah berhantu. Sini cepat. Ayo, ayo. Ini dia. Mau ngapain sih ke sini? Balik yuk. Oh no. Penakut banget sih. Hey. Ada apa Saputra? Jangan bikin takut. Wah. Saputra. Saputra? Siapa tuh? Saputra, jangan bercanda deh di tempat kayak gini. Oh no. Ri, bodoh psikopat, Ri. Jangan-jangan Saputra dibawa sama dia. Wah! Buta! Buta belum bisa buta! Saputra? Kalian kena prank! Apa? Kamu udah terlambat datang! Sekarang malam ujian kita! Kabur! Woi, Saputra! Nakal banget sih dia. Puas. Ada apa tuh? Aduh. Kamu kenapa, Ria? Aduh. Tadi dia digigit binatang aneh, Saputra. Terus jadi kayak gini. Ri, ada kenapa, Ri? Dia kak kayak zombie. Maria. Ah.
Lari! Ara jadi zombie! Arya, kok bisa jadi gitu sih, Rik? Oh, no. Gara-gara kamu, Saputra. Kamu tadi yang ngajak kita ke rumah hantu itu. Kok aku, Rik? Eh, dia datang. Ya udah, pergi. Are? Pergi kalian, biar aku yang nahan dia. Tapi, Rik, cepat pergi, nanti aku nyusul. Saputra, hari gimana? Tunggu aja, dia pasti datang kok. Ari berubah jadi zombie. Mereka berdua. Bian, sini Bian, jangan kesana. Lepasin. Aku mau sama mereka, kamu pergi aja. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua salahmu, Saputra. Teman-teman, coba aja aku gak ngerjain mereka. Ini semua gak akan terjadi. Are, Arya, Bian, maafkan aku.